Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Biharap you all berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, hari ini Bi kembali lagi dengan satu lagi vlog. Kita nak pergi mana Nurul Iman hari ini? Kita nak pergi Stadium SMN. Ha, dekat Setiawangsa. Untuk apa? Untuk aktiviti Sukaneka. Okey, Sukaneka SK Danau Kota 2 Sekolah Anak Bi. Kita jumpa kat sana. Okey guys. Sebelum kita mulakan vlog ni, jangan lupa selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tu dia guys, kita dah sampai dah. Badan bulan sebenarnya sudah kena remaja sekolah dan juga putri yang membawa bendera kejohanan. Menyusul di belakang ialah kontingen dari Rumah Kuning dengan maskot Bunga Matahari yang digayakan oleh adik Sofia Zahra binti Hamka. Pembawa semangat Rumah Kuning ialah adik Raya Zahra binti Rumah Artis. Manakala pembawa bendera Yazid, manakala pembawa bendera ialah adik Ashraf Rizki bin Anas Afri.
selesai. Wow, avatar eh. Sama-sama kita beri rapatkan di track sana antara perempuan. Lorong pertama SK Danau Kota 2A. Lorong kedua daripada SK AU Keramat. Lorong ketiga daripada Cak Sport Academy. Dan lorong keempat Danau Kota B. Danau Kota 2B. Sama-sama kita saksikan acara empat kali. Itu dia guys, baju biru 100 meter akan dilakukan sebentar. Jadi kita menunggu daripada SK Danau Kota 2. Itu dia guys, anak B yang baju biru tu, Nurul Iman daripada SK Danau Kota 2. Tak tahu dia bincang apa dengan cikgu dia. Setiap rumah sukan. Kita doakan yang baik-baik. Mata rumah kau sebanyak 983 meter. Mantap-mantap. Oh, ini tak jauh beza ni sebenarnya. Hakikatnya. Tu yang kata ni, kita mata kita letak depan sikit, senang semua nampak. Boleh. Kita letak di hadapan di atas tepi track sana. Jangan letak kat track, nanti orang langgar. Bagi setiap rumah sukan. Okay guys, lepas ni ada acara penyampaian hadiah. Baiklah, sama-sama kita saksikan di track utama. Track utama kita pelepasan untuk acara jemputan 4x100 meter. Adik Amar Ridas dari Rumah Hijau. Tempat kedua dipersilakan adik Muhammad Hairul Nizam juga dari Rumah Hijau. Dan Johan bagi lompat jauh tahun 4 lelaki dipersilakan adik Syafiq Ryan bin Muhammad Safwan dari Rumah Kuning. Nur Adriana Kamila binti Khairul.
dari rumah biru. Tempat kedua dipersilakan oleh Nur Ebina Sofia dari rumah merah. Beri tepuk tangan sikit. Seterusnya dipersilakan tempat pertama, adik Daya Zara binti Irman Abis dari rumah kuning. Banyak lagi pemenang tempat ketiga, adik Muhammad Dennis Amsyar bin Muhammad Azwan Putra dari rumah kuning. Pemenang tempat kedua dipersilakan adik Muhammad Arif Irsyadullah bin Muhammad Sufit dari rumah merah. Dan Johan lompat jauh tahun lima lelaki dipersilakan adik Muhammad Nikail dari rumah hijau. Dipersilakan tempat ketiga, adik Nur Safia Kaisara binti Muhammad Fazli dari rumah kuning. Tempat kedua dipersilakan adik Farisha Amani binti Muhammad Yusuzan juga dari rumah kuning. Dan Johan dipersilakan adik Nur Dahlia Kaisara dari rumah hijau. Seterusnya, untuk penerima hadiah acara lompat jauh tahun 6 lelaki, lompat jauh tahun 6 lelaki, tempat ketiga, dipersilakan adik Ashraf Rizki bin Afnaf Afzan. Tempat kedua, dipersilakan adik Wan Alif Ramadan bin Wan Mat dari rumah merah. Tempat pertama disediakan adik Mama Akhil Mikael bin Syahrizal dari rumah kuning. Bagi acara lompat jauh perempuan tahun 6, tempat ketiga disediakan adik Mama Fatiha binti Abdullah rumah kuning. Tempat kedua disediakan adik Mama Zari Sofia binti Muhammad Syahrizal Zaidi rumah merah. Johan dipersilakan adik Kasir Resha Dekri Muhammad Nur Samina rumah kuning. Seterusnya acara penyampaian hadiah bagi acara Lontar Peluru tahun 4 lelaki. Dipersilakan tempat ketiga adik Muhammad Iman dari rumah kuning. Tempat kedua adik Muhammad Tukai Waiz bin Muhammad Fazil dari rumah hijau. Dan Johan dipersilakan adik Muhammad Khalis Iskandar Shah bin Abdul Azim dari rumah merah. Seterusnya, lontar peluru tahun 4 perempuan. Tempat ketiga dipersilakan Anjana Ann Thomas dari rumah merah. Tempat kedua dipersilakan adik Aisyah Farhana binti Azhar rumah biru. Dan Johan dipersilakan adik Noel Abidu Elina Elisha binti Muhammad Syahrul Reza rumah kuning. Untuk pemenang lontar peluru bagi tahun 5 lelaki dipersilakan tempat ketiga Adam Aiman bin Nazwari dari rumah merah. Tempat ke
kedua dipersilakan adik Muaz Ashraf bin Hairul Azlan dari Rumah Kuning dan Johan dipersilakan adik Muhammad Faris bin Zamri dari Rumah Kuning. Dipersilakan adik Muhammad Fazril dari Rumah Hijau dan Johan dipersilakan adik Muhammad Syahmi Akmal bin Muhammad Syahrah dari Rumah Kuning. Acara tahun 5 sang javelin sebenarnya, kedudukan javelin yang sebenar. Pemenang tempat ketiga tahun 5 perempuan dipersilakan adik Nur Amani binti Zul Amra dari Rumah Merah. Jadi kat belakang. Naik Johan dipersilakan adik Sofia Zahra binti Hamka dari Rumah Kuning. Dan Johan dipersilakan adik Nurul Umar binti Syed Muhammad Ali dari Rumah Biru. Bagi ketiga tahun 6 lelaki dipersilakan tempat ketiga adik Muhammad Yusuf Benjamin dari Rumah Merah. Dipersilakan adik Muhammad Rahmat Deni dari Rumah Hijau. Seronok tak? Dan Johan happy. Dipersilakan apa perasaan adik awak? Bangga ke tak? Seterusnya dengan cara Jenny cakap alhamdulillah. Lalu cakap terima kasih kat cikgu yang cikgu Cikgu Abbas, terima kasih Cikgu Abbas. Cikgu Abbas kenapa terima kasih Cikgu Abbas pula? Sebab Cikgu Abbas yang hari ini buat saya training, bagi saya pandai. Sport. Bagi training. Cikgu dan Zuma Shakira dari Rumah Hijau. Kenapa? Kejar waktu ini. Kita akan teruskan lagi penyampaian hadiah kepada pemenang bagi acara yang baru sahaja kita saksikan sebentar tadi, iaitu acara nari. Dipersilakan SK AU Keramat dengan pemutar masa selama 58 saat. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan. Anda hebat. Tempat kedua dipersilakan dari SK Danau Kota 2 dengan rekod masa selama 58 saat. Ya, yang ini yang tadi kita lihat. 58.15 saat. Dan Johan, nombor 4 kali 100 meter lelaki. Ya, sehatan di AR tadi. Oh, kita menang juga akhirnya. Macam mana ni kau merasa Allah? No comment lah. Sebab kita memang BR tu kawasan, tengah tu lah. Johan bagi kali ini untuk binti Zul Amra dari Rumah Merah. Jadi kat belakang. Naik Johan dipersilakan adik Sofia Zahra binti Hamka dari Rumah Kuning. Dan Johan dipersilakan adik Nurul Umar binti Syed Muhammad Ali dari Rumah Biru. Bagi ketiga tahun 6 lelaki dipersilakan tempat ketiga adik Muhammad Yusuf Benjamin dari Rumah Kuning. Nur Liman, apa perasaan awak? Di lorong yang kedua daripada Rumah Johan Merah, ada Rafiq. Johan lorong ke? Lorong kedua Rumah Kuning. Acara apa? Tembing. Top Berlin. Macam mana tu? Saya rasa tak adil ni Ustaz Bumar. Mula. Kita akan bercakap pada belakang sana. Itu dia SK Sementara dari Kursi Harapan di pembinaan SK Air Keramat dan SK Danang Seru dalam kota 2. Terus pelari yang terakhir di Malang Harapan SK Air Keramat dan Adik Air Keramat dan
Ini kali ini kalau tak terkesima sekali ni, tak silap lah. Kira betul ni. Hei, hati ni lah. Silakan. Sekarang, saya rasa kosong anak-anak yang memberi sokongan, para ibu yang ingin memberi sokongan, pastikan jangan masuk di dalam trek kita kerana ianya menghalang tumpuan pelari-pelari kita pada pagi ini. Bahagian kemah, pastikan awak jangan lalu trek ya. Ni baju merah ni, rumah merah, jangan lalu trek, awak lalu tepi. Jangan lalu trek. Dari ke garisan penama, jangan masuk trek, lalu tepi ya. Jangan masuk trek. Jadi lepaskan itu 80 meter tahun dulu. Rumah kuning nampaknya meminta lalu. Rumah hijau sebelum kita. Rumah dulu, teruskan, jangan berhenti di situ, teruskan. Ya. 23. Kita bagi lah. Kita bagi. Rumah hijau lagi dulu. Tapi kali ini rumah hijau belakang. Sang rumah. Rumah kuning. Main kebajikan. Ambil yang satu, bagi satu. Gitu. Saya pun rasa macam tu. Kalau dapat nombor 3, dapat hadiah banyak. Ada kan? Dari rumah hijau. Nampak tu. Rezeki fizikal tu nampak. Menang. Tu dia guys, kat sini ada gerai makanan, ada gerai air, gerai aiskrim, gerai makan. Tu dia keropok leko yang panas dan fresh lagi yang sedang disediakan oleh cikgu sekolah SK Danau Kota 2. Nak apa Nur Liman? Nasi lemak. Nasi lemak. Garpu. Nak makan nasi lemak. Nak makan apa? Nasi lemak. Okay, ambil lah duit. Tung. Dia cakap tak apa, tak nyanyi dia nak. Nak nasi lemak. Apa kerja ya, Ma? Hei, kamu yang kaya masuk acara nyanyi. Ramai dengki sebuah tu masih pun sebuah aja. Semua yang jadi hijau. Nak makan? Pagi ini saya. Tahniah Nurul Iman. Awak masuk pertandingan apa? Meranjat lembing. Meranjang lembing. Bahasa Inggeris apa tadi? Soft javelin. Soft javelin. Tahniah. Rasa apa? Bangga ke tak? Bangga. Happy ke tak? Happy. Nak cakap apa-apa? Sama-sama nak ucap terima kasih kat cikgu yang mengajar, cikgu yang bagi latihan, cikgu Abbas. Cikgu Abbas lagi? Dan cikgu apa tu, cikgu Ashraf. Cikgu Ashraf lagi? Rumah hijau, lorong kelima rumah merah. Malu-malu pula dia. Sebab ni kawan-kawan eh. Okey. Tanya. Oh macam ni rupanya korang. Tanya.
dia bagi kepada rakan kelas. Ganas betul Nurul Liman ni. Tadi korang cakap apa? Siapa? Pukul orang? Yelah ketua ketua kelas memanglah kena ganas-ganas, kena garang sikit. Gigit! Nurul Liman, awak gigit orang eh? Apa dia? Sebab tu dia suka saya panggil tikus. Oh, sebab tu lah nama awak tikus. Sebab awak suka gigit orang. Suka merajuk. Apa dia? Cakap lagi sekali. Bawa dia orang bawa lipas. Takutkan saya. Sama lori. Dania, lipas hidup ke? Okay guys, Bi akan akhiri vlog Bi kat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Tapi sebelum tu, Bi nak ucapkan tahniah kepada semua peserta yang menang dan juga kepada yang tak menang. InsyaAllah teruskan perjuangan dan teruskan berusaha. InsyaAllah next time ada chance. And then anak Bi pun nak ucapkan something. Okay, say something. Terima kasih kepada Cikgu Abbas dan cikgu-cikgu yang mengajar saya. Dan sebelum kita akhiri vlog, jangan lupa selawat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.